Lautan massa memadati Jakarta International Stadium, JIS, dalam acara kampanye Akbar calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pantauan Kompas.com, pukul 8 massa memenuhi stadion berkapasitas 82.000 tempat duduk itu. Selain itu, lapangan JIS yang diperkirakan menampung 10.000 orang juga dipadati oleh simpatisan paslon nomor urut 1 itu. Tidak hanya di dalam stadion, massa juga terlihat memadati area sekitar JIS. Pantauan Kompas.com, jalan-jalan menuju JIS dipenuhi dengan kendaraan dan massa yang hendak menuju JIS. Area parkir dan concors juga terlihat penuh oleh massa pendukung Anies Muhaimin. Diketahui, kampanye Akbar Anies Muhaimin akan diisi oleh penampilan beberapa artis lokal seperti Nasidaria dan band The Massive. Akan hadir juga beberapa komika pendukung Anies yang akan mengisi acara kampanye Akbar itu. Anies Muhaimin dijadwalkan berpidato pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan durasi sekitar 1 jam. Setelah pidato, rangkaian acara kampanye Akbar tersebut selesai digelar.